Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk video kali ini. Korang semua apa khabar? Tasya doakan semoga semuanya baik-baik dan sihat belaka. Okay, Alhamdulillah hari ini Tasya berkesempatan untuk buat video. Hari ini Tasya nak shoot video Tasya punya rutin harian daripada pagi sampailah ke petang. Pagi ni awal lagi, pukul 8 lebih gitu. Bangun pagi macam biasalah, Tasya nak kemas-kemas dekat ruang tamu dulu. Tasya tak kemas satu rumah pun, Tasya just kemas ruang tamu, Tasya kemas dapur gitu je lah. Tapi kalau bahagian ruang tamu ni memang nak kena sapu, memang nak kena mop. Sebab biasalah dekat depan TV, Kisha selalu makan dekat sini. Dia makan dia punya snack, jadi kadang-kadang tumpah bersemut. So kena sapu, kena mop setiap hari. Kadang-kadang husband mop, kadang-kadang Tasha yang buat. Kalau Tasha larat, Tasha buat. Gitulah. Sekarang Keisha dia tengah tidur lagi. So sementara dia tidur tu, sempatlah Tasha kemas-kemas dulu dekat ruang tamu ni. Kalau nak mengemas time dia bangun, agak susah lah sikit. Kadang-kadang tak sempat mengemas pun. Tapi kan macam untuk waktu sekarang, Tasha punya rutin tak tetap pun macam ni. Kadang-kadang Tasha kemas malam, ataupun Tasha tak kemas langsung, kadang kemas petang gitulah. Tengok atas masa. Bila ruang tamu ni dah sedap mata memandang sikit, Tasha teruslah ke dapur. Sebab pagi ni Tasha nak buat breakfast sandwich. Pagi ni nak makan sandwich je. Tasha rebus telur 3 biji. Nak buat sandwich biasa tu, sandwich telur gitu. Ni pun Keisha dah bangun dah. Dia baru je bangun. Missing lah sayang. Sedapnya telur. Isha nak telur? Telur kejap. Ya, kejap. Panasnya, tengok. Sabar. Jangan sabar. Jangan sabar, Isha. Sabar. Panas, Isha pegang. Tiup. Gigi. Panas tak? Panas kan? Tak. Dah. Habis. Bangun-bangun tidur lapar lah tu, pantang tengok telur. Keisha tu suka sangat dengan telur. Dia suka telur rebus, dia suka telur dadar, semua jenis telur dia suka. Dia macam lagi suka telur daripada ayam. Oh by the way, ni telur yang Tasha tengah mash sekarang ni, Tasha punya. Tasha letak chili flakes, saus chili, black pepper powder. Lepas tu Tasha letak dengan mayonis. Ini Tasha punya pedas sikit. Yang Keisha Tasha buat asin. Keisha punya Tasha just letak telur dengan mayonis sahaja. Sebab yang ada sos cili dengan cili flake tu dia pedas sikit lah. Lah ni macam apa? Macam sandwich biasa tu je. Macam kita beli kat Petronas ke apa tu kan. Rasa macam nak makan sandwich pula hari ni. Tasha potong 4 supaya senang nak makan. Ni Tasha punya. Ada pedas-pedas sikit, sedap lah. Sekarang ni Tasha nak buat Keisha punya sandwich pula. Sebenarnya Keisha dia lebih suka makan nasi goreng pagi-pagi. Sekarang ni Tasha buat nasi goreng. Tapi sebab Tasha rasa macam nak makan sandwich pagi ni, jadi Tasha sekalikan je Tasha punya dengan Keisha. Lagipun kalau makan telur dengan roti sebenarnya kenyang juga. Jadi sempatlah mengenyangkan perut sekejap sebelum tunggu nak lunch nanti. Keisha, makan roti dulu ni, tengah ada telur kat dalam dia. Sedap. Sedap tak?
Mami breakfast sorang-sorang je dekat meja ni ya. Sebabnya Kisha dia ambil dia punya roti. Lepas tu lagi kita tengok TV. Ha, Mami lupa nak tutup TV. Lepas tu ngaruk lah kalau tengok TV. Selalu dia macam nak yang ni, nak yang ni, nak yang ni, tak nak yang ni, tak nak yang ni. Macam tu dah pandai pilih dah sekarang. Ha, ni favorite dia lah ni. Syak dudu-dudu. Lepas dah breakfast, tengok TV sekejap. Lepas tu nak mandikan Kisha. Let's go. Let's go. Tu kita kan. Bye-bye. Bye-bye, kan. Dah siap mandi semua. Eh, dia minta roti lagi. Nak makan sambil-sambil tengok TV. Selalunya Tasha bagi Kisha screen time tak lama pun, dalam 15 minit macam tu. Tu pun dekat TV. Jaranglah bagi kat handphone. Sebab Tasha dah pernah try bagi kat handphone. Lepas tu dia macam ketagih sangat nak tengok di handphone. So Tasha bagi tengok TV je. Habis screen time, Tasha pun masuk bilik. Main-main dengan Kisha dalam bilik sebab nak rehat, nak baring. Mia sleep dekat buai. Mia. Syah nak? Nak. Emon, Syah, Kitty, Rabbit, Miau. Terima kasih. Sama. Gini je lah sekarang Tasha selalu. Kalau Kisha bawa main, Tasha akan main dalam bilik je. Ni apa? Emma, ni, ni. Mia. Mia, ni. Syak. Syak, ni. Kitty. Kitty. Lagi tu, tu, tu. Tu apa? Rabbit. Rabbit. Doraemon buat apa? Emma. Emma buat apa tu? Sleep.
Sleep. Mia pun nak sleep ke? Sleep. Sleep juga. Kitty. Kitty. Kitty pun sleep? Sleep. Habis. I love you. Dah penat main, waktu untuk tidur lah. Ni sebenarnya pukul 12 lebih dah tengah hari. Kisha dia memang akan tidur tengah hari sekejap dalam 2 jam macam tu. So masa ni Tasha pun berkesempatan lah untuk masak. Selalu Tasha order je. Tapi hari ni Tasha nak masak yang simple-simple je. Sebelum masak, Tasha nak clearkan sinki dulu. Lepas tu baru start masak. Hari ni Tasha punya menu adalah sotong. Tasha nak buat sotong buttermilk. Sebab macam tu je yang senang untuk waktu sekarang. Kat sini ada sotong. Sebenarnya Tasha beli sotong. Tapi Tasha ni tak pandai sangat nak siang sotong kalau yang jenis besar-besar macam ni. Tapi Tasha ada tengok dekat TikTok cara orang siang sotong. Dia buang mata. Lepas tu dia buang dakwat tu semua kan. So kita cubalah. Kita cuba. First kali kita buka dulu baju dia. Bagi dia putih bersih dulu semua. Lepas tu Tasha cuba buang mata dia. Tapi kan tiba-tiba tiba-tiba dia macam terkeluar. Tak tahulah darah ke dakwat daripada mata dia. Lepas tu dia macam memancut-mancut lagi bila Tasha cuba nak keluarkan. Jadi Tasha macam stop kat situ. Habis dah kena tudung Tasha. Tasha pun simpan balik kepala tu. Biar husband Tasha yang settlekan. Tasha ambil badan dia je. Nampak sangat kan? Jarang siang sotong. Takpelah, pedulilah. Okey, so Tasha tengah potong sotong kecil-kecil sebab Tasha nak goreng sotong ni. Tasha goreng sotong pakai tepung apa tu? Tepung bestari? Tepung apa? Ada tepung tu kat dapur, lupa dah apa nama dia. So kalau nak buat buttermilk ni, yang pertama kena ada bawang putih, cili, lepas tu daun kari, susu cair. Itulah kan, semua orang pun pandai buat. Tasha pun, Tasha fikir ni je yang paling simple. So Tasha nak buat ni je. Malas nak tumis-tumis, nak bersambal hari ni. So sotong pun sudah digoreng. Kita pun tapis dia. Lepas tu siap untuk dimasak. Ni lah Tasha letak butter, tumis-tumis, goreng-goreng, letak daun kari, letak susu, masak-masak dia. Lepas tu Tasha tambah cheese. Tasha suka kalau buat buttermilk letak cheese supaya dia lebih macam kental gitu. Tasha suka kuah yang creamy, kental, yang tak cair sangat. Lepas tu Tasha asingkan sikit kuah tu sebab untuk Kisha, untuk Tasha dengan husband, Tasha letak cili lah supaya dia pedas-pedas sikit kan. Kisha dia tak boleh makan pedas. Lepas tu baru Tasha masukkan sotong. Ni pun tengah-tengah Tasha masak tadi, Kisha pun dah bangun. Apa sayang? Biskut? Biskut, mami masak nasi. Okey, tunggu sekejap Kan nasi lah. Ni ada sotong? Saya suka sotong. Sotong lah. Nak makan dengan susu? Sikit je boleh? Boleh? Sikit je. Nanti kita makan nasi Makan kokokan ni sebab tu makan nasi, okey? Boleh? Sekejap. Thank you.
Apa tu? Tumpah. Oi, Mami lap. Jangan lap pakai baju, nanti Mami ambil tisu. Keisha dia tengah makan cereal. Dia tu memang suka cereal. Tasha pula lupa nak letak cereal tu dalam kabinet. Jadi kalau dia nampak memang dia minta. So dah makan cereal barulah makan nasi pula. Si sotong tu sebenarnya pedas. Kesian Keisha. Pedas. Pedas sebab Tasha salut dengan tepung bestari, tepung tu. Jadi tepung tu sebenarnya pedas. Kesian dia. Dia agak pedas sikit lah. Dan sebenarnya ada ikan goreng yang semalam tu. So Tasha suap Keisha ikan goreng. Sotong tu Tasha kopik-kopik dulu sikit, baru Tasha bagi dia. Macam tak ada bagi rasa tepung-tepung. Ni dah hampir petang. Kita orang baru lepas rehat-rehat. Lalu memang petang-petang macam tu lah. Kalau Tasha tak larat sangat, Tasha biar Keisha main dalam pagar rumah je. Tapi asalkan dekat luar, biar dia dapat udara daripada luar lah, daripada terkurung dalam rumah kan. Dekat pos rumah Tasha ni selalu banyak rumput-rumput kering yang macam kena tolak angin gitu dari luar masuk dalam pagar rumah. Jadi agak nampak tak senang mata lah sikit. Kalau Tasha larat, Tasha rajin memang Tasha akan sapu. Matahari pun dah redup. Tasha pun hari ni bertenaga sikit. Tasha keluarlah bawa Keisha jalan-jalan depan rumah. Naik dia punya basikal. Jadi beginilah Tasha punya rutin seharian untuk waktu sekarang. Terima kasih kepada yang sudi menonton daripada mula sampai habis. Kita jumpa lagi next video, okay? Bye, thanks for watching. Kenapa? Aku nak pergi mana? Kenapa tak nak jalan dah?